Oke Lur, kita lihat-lihat lokasi yang di atas dulu ya. Kita lihat dari posisi yang atas, tapi nanti itu calonnya di tengah. Itu ada tadi yang belum di atap. Nah, jadi lokasinya seperti ini ya, Lur. Terus pokoknya ya begini, ya namanya tren baru ya, mau gimana lagi. Ya, seperti ini kondisinya. Ini terus Lur, nanti ini langsung air bersih langsung masuk Lur. Air bersih. Tadi udah banyak pipa itu, tinggal pembuatan nanti. Listrik juga katanya langsung mau masuk. Katanya tadi pengukuran apa itu? Pengukuran apa ya? Palnya atau jangkauannya dari luar sana sampai ke sini gitu ya. Pokoknya langsung mau masuk. Enak Lur, njenengan Lur, Pak. Hutan semua lokasinya Lur. Wes pokok men, ibaratnya ngomong itu cuma linggis saja yang nggak mau tumbuh kalau ditanam di sini. Lahan satu njenengan ini sudah ditebangkan Lur, sudah ditebangkan. Nanti rencana itu katanya langsung dicincang terus dikumpulin gitu kalau nggak salah. Yang jelas sudah ditebangkan. Nah itu Lur, pembangunannya itu nanti sampai itu masih ke atas terus Lur. Informasinya begitu. Komen jos Lur. Harus langsung tanam-tanam Lur. Sambil nunggu jadup, kan selama 1 tahun dikasih jadup, kita tanam-tanam, kalau bisa langsung tanam tahunan. Itu jalan itu masih ke atas terus Lur. Nanti pembangunan, calon pembangunan. Nah ini nanti posisinya ini di tengah-tengah ini kalau tidak salah itu, Lur. Itu pembangunan balai desa yang sebelah kiri jalan. Nah, yang kanan jalan ini, ini kantor KUPT. Ini kantor KUPT ini. Posisinya nanti ini di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah atau malah gak di pinggir. Nah ini Lur, ini jalan masuk terus. Di sana masih banyak orang kerja Lur, di dalam itu. Orang bikin papan, orang bikin apa penebangan. Nah itu Lur, di ujung itu, itu lahan satu ini jenengan Lur, sebelum pemukiman ini. Itu di sana itu di ujung kelihatan tadi. Pokoknya kalau jenengan sampai nanti kanan kiri jalan itu, pokoknya itu, pokoknya itu calon lahan satu jenengan. Kalau lahan duanya saya belum tahu di mana begitu. Tapi yang jelas tadi itu udah ditebangkan Lur. Udah ditebang tapi belum dicincang Lur. Nah, ini calon anu Lur, kiri jalan ini puskesmas. Katanya puskesmas ini materialnya, ini kayunya ini. Nih. Di sini lokasi ini puskesmas ini Lur. Materialnya sudah ada semua tadi, batako, papan, balok-balok itu, semen di situ juga sudah ada, seng. Pok menjenengan kula suwun kudu petah nggih Lur teng mriki Lur. Wah, jan. Niki tanah di sini ini banyak sekali yang minat Lur. Kalau sampean-sampe ndak petah ya wah jan terlalu. Minat tanah sini ini tuh suburnya, ini pasti subur sekali Lur. Jarang saya ketemu tanah kayak begini ya. Karena tanah yang saya olah sendiri itu pun itu dibilang di sini itu tanah padang. Tanah padang itu enggak kayak tanah hutan begini Lur. Tanah padang itu lama prosesnya Lur, Lur. Ya memang dia enggak ada kayu-kayu besar, rumput, cuma rumput-rumput kayak rumput padang ilalang begitu. Tapi kita mau nyari suburnya itu memang susah. Beda sama tanah hutan Lur, guys. Kalau tanah hutan itu begitu tebang, bersih nggih, langsung tanduri nggih, panen jenengan. Apalagi kalau tahunan begitu, macam kopi, alah durian coklat begitu. Wes pokoknya men, just wes.